갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. Hello guys, kembali lagi di YouTube channel aku, Wulandari Official. Di video kali ini aku akan membagikan tutorial tentang cara mengganti emoji Android ke emoji iPhone. Di sini aku menggunakan aplikasi Zphone yang bisa kalian download di Google Play Store. Aplikasi ini nggak berat kok, cuman 8,3 MB gitu ya. Dan ini aku install dulu. Setelah diinstall nanti kita buka. Tunggu beberapa saat. Nah, selesai diinstal, kita buka ya. Nah, ini dia aplikasinya. Terus kita atur emojinya atau kita download dulu bagian emoji. Nah, emoji ini aku download yang paling terbaru yaitu iOS 14. Terus pilih HP kalian tipe apa, kita download. Terus ini tema yang bawaan di handphone itu di uninstall dulu ke versi yang 6 ya. Nah, setelah di uninstall, kita terapin temanya dan kita download dulu untuk tema yang tadi telah kita install, yaitu tema versi 6 ya. Nah, setelah tadi diinstall, kita pasang dan ini kita tap bagian tetap install. Nah, ini lagi proses pemasangan, ditunggu aja bentar. Terus setelah selesai proses pemasangan tema tadi, kita terapin emoji 14. Kita tap yang bagian change pun dan ini lanjutkan. Kemudian kita pilih yang tanda orang gitu. Terus pilih phone lokal dan kita terapin aja yang custom Zphone. Diterapin. Setelah itu nanti dia memuat ulang dan muncul emojinya ke iOS 14. Walaupun HP kita Android, tetapi emoji kita seperti iOS 14, guys.